Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi bersama saya di Ika Aman Channel. Bagaimana kabar Sobat YouTube hari ini? Semoga baik, sehat selalu, dan jangan bosan melakukan perbuatan baik kepada siapa saja dan di mana saja. Salam silaturahim. Nah Sobat, ini aku sedang ke Masjid Sabir Muminin perumahan kami, Masjid perumahan kami untuk melaksanakan sholat subuh di bulan suci Ramadan ini. Nah, ini sambil menunggu azan, aku melihat-lihat sekeliling dulu. Setelah melakukan sholat tahiyatul masjid, ada anak tidur. Dan saya sampai lupa nggak bawa sajadah. Saking buru-buru kesini. Untung Pak Hendi minjemin sajadah. Makasih Pak Hendi. Nah ini Pak Sarkawi barusan datang. Ya seperti ini ya keadaan Masjid Sabilul Mukminin di tempat kami. Nah itu udah ada Pak RT barusan datang juga. Ya mohon maaf kalau sekitarnya sedikit gelap ya Sobat. Ya seperti ini tempatnya ya Sobat. Biasanya sih sholat subuh banyak anak-anak ikut jamaah di sini. Mungkin karena mereka capek ya, habis ikut keliling sahur, manggil orang-orang sahur pakai musik patrol. Nah ini biasanya aku sholat di sini, di atas ya. Aku mau coba sholat di sini, tapi ternyata dikunci. Mungkin insya Allah pas terawih ya, aku katakan sholat di sini aja. Soalnya kalau sholat di bawah, nah di bawah kan tidak ada dipasangin itu ya, seperti kayak atap lengsengan seperti musola atau masjid lain. Kalau pas hujan, wah, kelabakan bisa semburat masuk. Ya lebih aman kita sholat di lantai atas aja. Ya mungkin bagi ibu-ibu males ya naik ke atas ya karena capek ya. Tapi kalau aku sih tak masalah karena aku udah biasa ya. Ya inilah enaknya kalau kita tidak malas bergerak, apalagi kita suka olahraga. Jadi kalau kepingin badannya sehat Sobat YouTube, ya usahakan ya. Ya untuk menghemat biaya juga, apa-apa itu dilakukan sendiri. Jangan dibiasakan punya mesin cuci, tapi dicucikan di laundry, disetrikakan setrika kiloan. Kalau nggak kepingin malas ya, diurus sendiri. Jangan sampai numpuk cucian sama setrikaannya. Ini aku minta izin pinjam sajadah. Nah, udah dapat izin. Alhamdulillah di sini kan sudah sediakan mukena dan sajadah. Jadi bagi musafir yang tidak bawa bisa konfirmasi dan nanti dipinjamkan. Nah ini saat ini lagi sedang baru ada Bu Sudiono yang baru usai melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ntar lagi sholat subuh akan dimulai Sobat. Jadi aku stay di sini. Nah ini baru dua orang, sedangkan untuk jemaah pria sudah mulai berdatangan. Buat teman-teman yang baru saja menemukan channel aku, saya ucapkan selamat bergabung. Kami mohon bantuan dukungannya dengan memberikan subscribe, komen, like, share, dan tonton video-video aku agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa tekan gambar tombol loncengnya untuk mengaktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info video-video terbaru dari aku. Oke. Aku menanti saat azan subuh. Dan buat teman-teman yang hari ini melaksanakan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Semoga puasa hari ini lancar juga. Amin. Tadarus. Cuman gak pakai ya meliput tadarus tapi masih belum mulai. Ya ini sobat udah selesai sholatnya. Nah ini saya perjalanan OTW pulang sama Bapak sama Ibu Sudiono. Mohon maaf agak gelap ya. Hanya ini lampunya ada yang mati. Nggak licin kira-kira ini. Nah, seperti ini. Oh, hari ini tadarusnya ibu-ibu ya? Iya, siap pagi. Okay. Oh. Kalau bapak-bapaknya malam. Iya. Hanya saya bulan mau bulan hari ini baru bisa sholat. Undurnya selesai. Nah, silakan. Tapi gelap.
Mas Kinarte pulang sobat, aku pulang dulu soalnya ada tanggungan di rumah. Ayo, ayo. Nah kali ibu sama bapak nggak ikut tadarusan? Oh saya malam. Malam. Iya. Nah seperti ini. Aku dari belakang aja sobat. Cepat tau nanti aku jalan-jalan pagi lihat itu ya suasana di Central Land ya. Biasanya di sini kalau usai sholat subuh di pinggir-pinggir jalan itu kadang ada orang-orang jalan pagi menikmati suasana pagi di bulan Ramadan. Assalamualaikum. Oh, wah ini ibu-ibu pada berangkat anu pengajian. Selamat mengikuti anu tadarusan. Oh, gitu. Nah, shooting. Ya. Nanti biar ikut lagi. Nih katanya teman YouTube saya di Demak, di Ampel enak. Apa bos di Demak? Di sana nggak boleh bu ngambil gambar gini. Oh iya. Nah tapi kalau di Ampel boleh. Ampel boleh. Ampel boleh. Boleh. Ya? Di Demak nggak boleh. Iya. Maksudnya anu di makam Sunan apa itu ya? Oh iya. Kan? Oh Sunan Kalijogo sama Sunan apa itu ya? Kudus, Sunan Muria, tiga itu. Ya, Sunan Kudus, Sunan Muria. Katanya harus izin dulu. Nah, saya anu waktu ke Ampel tuh itu kok Pak, barengan sama orang Trans 7 kok Pak. Oh, iya. Iya, Bapak lihat itu video anu Bu, koleksi video saya yang itu nampani unjung-unjung ke Ampel nampani puasa itu. Oh, iya, di Trans juga. Ya? Ya. Enggak maksudnya orang YouTube, cuman aku pas syutingnya sama orang Trans 7 Pak. Oh gitu. Iya. Jadi kita ngambil bar anu sambil ngobrol-ngobrol ambil ban. Saya selesai ngaji-ngaji. Kayak kan apa istilah ngobrol-ngobrol sama itu apa pendampingnya maksudnya yang bagian logistiknya itu loh. Yang satunya kan bagian kamera, kameramen. Ya satu bagian itunya apa bagian asistennya lah kayak peteng. Monggo duluan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sob YouTube, ini aku lagi udah nyampe rumah. Ini mohon maaf aku tidak sebenarnya pengen ikut tadarusan cuman karena saya ada jadwal PR udah janji anak pulang jadi nggak bisa. Mudah-mudahan nanti aku bisa ngelebut jalan-jalan pagi ya. Oke, sekian dulu perjumpaan kita, semoga video ini memberikan hiburan yang bermanfaat buat sobat YouTube semua. Thanks for watching, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.